banyak sekali petua-petua yang bermanfaat dan juga indah. Seperti serumpun bunga pasir yang bergoyang tertiup oleh semerbak. Maaf, ini mohon maaf, Bu. Menurut Ibu bunga pasir itu emang indah. Indah atau tidaknya itu kan objektif dan relatif. Iya, tapi betul. Yang satu ini sudah pasti akan sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua. Kita akan langsung panggilkanlah dia motivator kita, Cak Lantang. Wow. Malam ini saya akan sedikit membahas sesuatu yang mungkin di luar perkiraan Anda semua. Oke. Okay. Ini sangat berat. Cuaca. Bukan, itu di luar ini kita lah cuaca. Itu cuaca, Pak. Ini berbicara masalah membahas tentang fundamental. Iya, berat amat, Pak. Pakai pelajaran politik aja, Pak. Pak, berat banget sih, Pak. Saya akan melatih itu Anda untuk hal-hal yang agak berat. Jangan salah kelas nih, Pak, acara. Apa? Membahas masalah yang di luar bidang kita, fundamental tuh main ada rasanya berkelas gitu. Jangan suuzon dulu, selama ini kemana aja. Itu udah kayak apa? Bagaimana seseorang bisa sukses kalau dia tidak tahu hal-hal yang mendasar menjadi poin bagaimana mencapai sukses. Oke, hal mendasar. Akhirnya banyak orang yang sukses, tapi tidak punya dasar yang kuat. Ini yang sering kita lakukan aja, TTS aja. Iya. Apa hal yang mendasar dari TTS? Kotak-kotak. Mencari kebenaran. Mencari keributan. Mencari jawaban. Mencari kelucuan. Mencari misteri hidup. Itu hal yang di luar yang fundamental. Bukan itu. Yang paling penting dan mendasar dari TTS adalah mencari peserta dulu. Ini yang lebih susah. Bapak pernah ngeliat gak supir truk isi TTS gak ada pesertanya tuh? Apa yang jadi peserta, isi aja TTS sendiri. Ini kan beda TTS kita, bukan seperti TTS yang ada di tempat-tempat lain. Oke, kalau gitu sekarang saya udah mulai paham bahwa segala sesuatu itu harus ada fundamentalnya ya. Yes. Ada dasarnya dan kita akan mencari hal yang paling fundamental dari acara kita. Berarti sekarang saatnya kita TTS. Tapi meskipun kayaknya belum lengkap ya. 100% karena baru ada Ari, Candil, dan Bedu. Berarti berapa persen nih? Berarti kurang 4 karena kita ganti semua ini. Jangan dong. Kita cuma Cuma satu lagi. Satu lagi, tapi bukan cuma kita semua yang ada di sini. Pemirsa yang ada di rumah juga nanti akan ada quiz Twitter yang bisa dijawab. Nah, ya. Kita beri dulu nih. Bagi Anda pemirsa di rumah, ada 500 ribu dipotong pajak dari persembahan dari WIB. Untuk Anda pertanyaannya, apa, jawabannya ada 11 kotak. 11 kotak, huruf soalnya. Huruf kedua E. 11 kotak, huruf kedua E. Pertanyaannya, Tinky Winky, Dipsy, Lalapu adalah nama titik. Silakan kirim jawaban Anda ke Twitter kita, @WIB_net dengan hashtagnya WIB underscore fundamental. Ya. Oke, baik, yang menjawab paling cepat dan paling benar itu akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 dipotong pajak, ya. Dan nanti di akhir segmen nanti akan diumumkan jawabannya dan siapa yang menang akan dihubungi. Oke, baik, dan sekarang kita akan langsung panggilkan untuk mendampingi Kak Bedu. Seperti biasa dong. Sudah dihadirkan standar dong. Standar saya tahu dong. Tenang. Oh iya dong. Cantik, tinggi, smart. Tenang aja dong. Pastilah, pasti. Kita akan berikan itu cuma... Nanti kita beri kesempatan pada bidang tamu juga untuk memilih pasangan. Nah, kata bocah ya. Oke, baik, langsung saja kita panggilkan dia, Tina Talita. Wow. Ini
sini tuh cantik. Tapi Cang, udah tahu kalau bintang tamunya Cang paling juga ditukar. Ini duluan. Benar. Di Caroto suka gitu sih. Fitro, sadar diri. Mari kita beri tepuk tangan buat Tina Talisa. Tapi tenang aja, semua kerja keras teman-teman akan terbayarkan karena kita sudah menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa sekali. Dan hadiahnya apa yang bisa dibawa pulang pemenang? Silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah telepon terbaru yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang. Tendang, tendang. Kacamata yang kalau hilang, susah dicari. Silakan bawa pulang. Oke, baik, dan kita akan langsung mulai TTS kita. Ini dia TTS kita. Pasti siap dong. Kita membahas tentang fundamental. Kita beri kata bantu fundamental. Di mana berada ini? Lima datar. Enggak mungkin lah. Fundamental. Kita kasih kata bantu sekarang. Tina dan Bedu, kita beri kesempatan terlebih dahulu memilih nomor berapa yang akan dijawab. Berapa kak? Ya udah aku pilih. Karena kita berdua, kita pilih nomor dua. Oke. Dua menurun ya. Dua menurun. Sudah ada kata bantu. Ada berapa kotak? Delapan kotak huruf U di kotak ketujuh. Ini pengetahuan umum semua pasti tahu. Perhatikan baik-baik. Baliklah. Yang pertama kali menemukan benua Amerika. Oh maksudnya Columbus ya. Bahayanya bisa dicengin sama hari ini. Oke, tiga, dua, satu. Jawabannya apa Tima? Pak, mentok Pak, Columbus iya, Pak. Kan baik. Pasti Pak, salah kayaknya soalnya. Bukan untuk peserta baru deh. Bukan. Apakah yang pertama kali menemukan benua Amerika itu Columbus? Jawaban putus asa. Bukan. Sayang sekali bukan. Tim B silakan. Columbus, lu kalau berenang aja salah pasti lu. Penemu benua Amerika. Betul. Yang pertama kali menemukan benua Amerika. Ya. Padahal ketika ditemukan itu sudah ada penghuninya. Iya, sudah ada kan? Berarti dia berlayar ya? Berlayar. Kalau Anda memahami apa yang saya sampaikan, Anda pasti akan mengarah ke sana jauh. Nah. Pak, yang pasti kalau jawaban kami itu akan jauh lebih niat daripada Columbus lah. Oke, jawabannya apa Tibet? Harus menjawab Columbus juga loh. Tiga, dua, satu. Ya pelaut. Ya pelaut. Menang siapa? Ya pelaut. Yang pertama kali menemukan benua Amerika, ya pelaut. Apakah itu jawabannya? Bukan. Baik, kita coba aja, pelaut atau apapun, kita buka. Yang pertama kali menemukan benua Amerika adalah? Ini dia. Bukan gue. Mahasiswa tidak bisa tepuk tangan. Ujian nanti kalian jawab begitu. Pak, tapi kali ini saya agak terhina dengan jawaban Bapak ini. Nanti tulisan 100 tokoh dunia isinya bukan gue, bukan gue. Coba dong Pak. Nanti buku itu buku, siapa gambarnya kan iya, gak ada. Bener. Buku penemuan. Ya. Siapa menemukan telepon? Bukan gue. Ya, tuh. Semua bukan gue. Siapa? Terus kalau bukan gue siapa? Kalau fotonya kan ini bisa bilang di dalam buku sejarah kan bisa aja dipasang fotonya atau gambarnya Columbus. Hah? Tapi ketika ada ditanya, ini siapa? Tetap bukan gue, Columbus itu. Sumpah Palapa siapa yang sumpah Palapa? Bukan gue. Bapak ini jadi istilahnya Bapak menghilangkan sejarah. Iya. Bapak ini tidak jas merah. Bapak tahu Bu, kalau ada pernah bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh. Bapak berusaha untuk menghapus sejarah. Nggak boleh, Pak. Turun, Bapak turun sekarang juga. Kita harus tahu siapa pada membunuh Amerika. Anda kok Bapak jawab bukan gue? Anda tahu nggak? Tahu, saya tadi jawab Columbus. Columbus itu saya atau bukan? Bapak kali aku aja. Bukan gue. Jangan maksa dong. Jangan tahu saya calon Columbus. Saya biasanya kesel sama Bapak, saya kesel sama dia. Kenapa Bapak mencurigai dia Columbus? Oke, baik. Itulah dia tadi jawaban bersama. Silahkan Tim B. Ari dan Janil, nomor berapa? Kita yang udah ada bantuan nanya aja. Enam menurun. Kok yang panjang-panjang tuh? Yang pendek-pendek ada gak sih? Ada huruf A di kotak yang paling terakhir. Aduh, gampang sekali nih. Begitulah Pak. Salah satu contoh. Sebutkan ini ya.
Sebutkan salah satu contoh hewan yang jalannya lambat. Ini harus sesuai angka ini ya, tapi ya. Ya iya lah. Lambat. Tiga. Sebutkan, ini salah satu aja, kan banyak mungkin yang Anda ketahui. Tapi yang pas dengan ini. Salah satu contoh hewan yang jalannya lambat. Tiga, dua, lama, satu. Lama-lama. 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 Pernah mendengar hewan lama-lama? Kita coba. Hewan lama. Lama, kan nama hewan ada namanya lama. Iya. Yeah. Banyak, jadi wah banyak, lama-lama. Salah lama satu ya, contoh hewan yang jalannya lambat, apakah lama-lama? Bukan. Silakan tim A. Tina dan Bedu, silakan bisa mencuri poin 100 kalau bisa menjawab Pak, dengan tepat. Kita coba aja ya. Ini jawaban yang smart, hasil penelitian dari riset kami berdua. Boleh, boleh. Hewan yang jalannya lambat adalah, silakan Tina. Kuda luka. Kuda luka. Baik, kita lihat. Apakah kuda, salah satu contoh hewan yang jalannya lambat? Kuda luka. Bukan juga. Oh, saya tahu, Pak. Itu 8 kan? Bukan gua. Oke, jawabannya apa sih, Cak? Salah satu contoh hewan yang jalannya lambat. Ini dia. Serigala. Waduh, cepat, Pak. Serigala itu kan laju. Serigala itu kenceng, Pak. Serigala itu kenceng kalau pas lari. Kalau jalan ya lambat dia. Kenapa dia cepat? Jalannya lambat. Iya, iya. Pernah nonton film Twilight Saga? Oh, pernah dong. Tahu yang jadi serigala? Tahu. Itu sebab jadi serigala, dia jalan cepet loh, Pak. Loh, itu kan bukan serigala. Itu kan serigala jadi-jadian si Jacob. Iya, pas Jacob jadi serigala, set, dia jalan cepet, Pak. Kalau menyelamatin si... Kalau jalan cepet namanya lari. Lari itu? Ih, Pak. Bapak pernah dengar ada lomba jalan cepat? Loh, ada. Nggak semua jalan tuh lambat, jalan pasti ada. Saya tanya. Pernah lihat serigala ikut lomba jalan cepat? Lomba, karena dia jalannya lambat. Aduh, lain kali biasa pengetahuannya. Ya, lambat aja lah. Kita beri semangat untuk kedua tim. Baik, kita beri kesempatan lagi, Tina dan Bedu. Ya udah, dua mendatar deh. Dua mendatar. Depannya B. Aduh, cuma lima kotak. Huruf pertama ini B. Ini pasti bisa nih. Ini pengetahuan tentang music. Wah, ya, musik itu bahasa universal. Ini rocker sebelah. Ini lebih kepada alat-alat musik tapi. Bukan lagu, bukan penyanyi. Oke. Pertanyaannya, alat musik yang cara mainnya digesek. Pakai pala di piring-piring. Alat musik gesek, Pak. Ini apa aja bisa? Kalau yang punya ini apa aja bisa? Berapa aja bisa digesek-gesek sama dia? Alat musik yang cara mainnya digesek. Bunyi, Pak, bunyi. Bunyi. Kalau digesek gak bunyi, mampet, Pak. Baik, alat musik yang... Cara mainnya digesek, bunyi. Apakah itu jawabannya? Bukan itu yang dimaksud, silakan tim B. Ini ada rocker nih di tim B, harusnya bisa jawab ya. Boleh. 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 Kita lihat. Alat musik yang cara mainnya digesek. Boleh. Bukan. Sayang sekali, bukan itu yang dimaksud. Dan ternyata apa sih, Cak? Ternyata alat musik yang cara mainnya digesek. Jawabannya? Baret. Jangan digesek-gesek, baret. Bapak, gimana? Ngomongin aku sih, Pak, mobil sih. Ini cara mainnya digesek. Coba, kamu gue gesek-gesekin gitu. Baret, Pak. Baret, ntar, Pak. Tuh, makanya. Iya, bener, ntar. Kalau tadi ngegesek sambil gini gimana, Pak? Apa? Senar kenapa itu? Beret, maksudnya kenapa apa tuh? Adik. Selain begini, Bapak juga tadi begini saya lihat. Apa itu? Apa itu? Apa? Anda nggak tahu. Saya tadi itu pegang suling. Ya. Saya gesek dengan suling. Kan barang juga.
Di mana logika? Main biola digesek pakai suling. Ini saya ngempet suling. Ini tukang suling lagi. Saya gesek. Bapak dua-duanya. Bapak ngapain kayak gitu? Bapak ngapain kayak gitu? Bapak ngapain? Gesek suling pakai suling. Dalam rangka menunjukkan kalau alat musik itu mainnya digesek-gesek bisa baret. Pakai imajinasi. Ya, ya, ya. Anda tahu? Ini keyboard saya berdirikan terus pakai suling saya gesek. Baret juga. Berarti kan lo. Bapak pada saat bikin pertanyaan ini Bapak ngebayangin apa sih, Pak? Terlintas gitu loh, Pak. Gesek-gesekin alat musik gimana tuh, Pak? Tapi ini jelas-jelas ini jawaban yang fundamental. Alat musik apapun kalau digesek pasti baret. Bodo amat kalau saya pakai alat musik, masuk pramuka juga dapat baret. Oke, silakan beri nomor berapa? Boleh, Bang. Ngelihat dari mukanya Fitrop mungkin nomor 4 ya. Kenapa nomor 4? Apa hubungannya? Baik. Delapan patah huruf kedua E dan huruf terakhir adalah A. Udah ada dua huruf? Udah ada dua huruf. Enak dong. Pertanyaannya adalah, tahu kan? Kecoa, rayap, semut, tahu. Lebah, kumbang. Disebut? Serangga. Enak aja. Bapak tidak menyesatkan kami. Gue nanya serangga, kalau jadi serang kita gak nyerang. Serangga. Nanti kalau jawaban yang gak serang, serang. Oh iya, serang, oke. Oke, silahkan. Jawabannya apa tadi? Lu justru saya tanya, jawabannya apa? Iya, iya. Tanya dulu dibantu. Tanya dulu. Aku kalau gak ditanya, aku mau jawab. Make sure. Kecoa, rayap, semut, lebah, kumbang. Disebut? Semuanya. Semuanya. Yeah. Disebut semuanya. Ayo, ayo. Semuanya, baik. Ayo, ayo, ayo. Apakah semuanya itu jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. I know that you can be to see. If you agree that you're coming home with me. And I know what you... Pakai ditulis lagi di sini. Maksudnya apa? Ngapain bayi-bayi gitu? Orang lagi protes, tolong panik kertas. Respek dong sama peserta yang sudah berpikir keras, Pak. Apa? Oh, aduh. Pak, tadi saya cuma ngajak ngobrol biasa aja.